Aduh, benar-benar ya. Hai guys, assalamualaikum guys. Dabro pozalopai cu brit nama kanal na YouTube Lucy Al Surya. Spasiba rebiata kakejela. Menya harusu and yazi ya is Freehold Indonesia. And so, spasiba drusya. So guys, jadi kali ini aku mau mereaction ya suatu video yang wow banget nih guys ya. Jadi dimana kita tahu ya kan, si Rusia ini memiliki rudal antar benua. Ini kereta guys, keretanya ya kereta pada umumnya, tapi ini lebih kayak kereta antar benua guys ya, benua Asia sama Eropa ya, melewati Mongolia ke China. Jarak tempuhnya itu bukan jarak tempuh ya, lebih panjangnya 8000 km guys. Wow, so fantastic. Nah, videonya ini judulnya Best of Trans-Siberian Train Moscow Ulaanbaatar Beijing 8000 km Aerial. Katanya nih ini tuh luxury kereta juga guys. Oke, kita langsung aja, let's get started. Grand Trans-Siberian Express. Wow ya, ini kayak ini guys ya, Switzerland, Jerman. Nih guys. Tuh. Bisa sampai ke Beijing juga ya. Menuju Moskow, Rusia. Kremlin guys. Benar-benar ya, kalau kalian pengen lihat, inilah wilayah-wilayah yang akan dilalui sama benar-benar eksklusif banget say. Oh, itu aku pikir itu benar-benar ada dalam keretanya guys. Oke, okay. Nice. Wow, pagi pada malam hari, ampun, cantik banget. Nah ini guys, aduh, benar-benar ya, kereta luxury ya guys. Benar-benar high class. Aduh, dessertnya mewah lagi guys. Ah, ya ampun guys. Semoga ya nanti kita bisa ke sana. Ah, ini Hermitik guys, museum Hermitik. Nice. Oke, jadi kalian bisa ya ke tempat ini ya kan guys, dengan hanya menggunakan kereta. Wow, nice guys ya. Jadi kalian cuma naik kereta aja udah berkeliling ke destination, tempat apa, destinasi Rusia lah guys. Itu kayak budaya dari Tatarstan ya, yang cewek-cewek tadi guys. Aduh guys,
Duh. Ini kayaknya udah masuk Mongol kali ya, guys. Ada pionir juga. Masya Allah, indah banget. Eta ocean, milaya dipuska. Ocean kruta, masya Allah guys. Aduh, budaya apa ya? Kalau nggak salah itu Tatarstan guys. Haduh. Wow. Masya Allah, guys. Benar-benar surga dunia banget ya, surga jalan-jalan. Menikmati suasana pegunungan ya kan? Suasana pedesaan, ya ampun guys, ini kayak di Mongolia ya. Ah iya benar guys, ini Mongol. Oh, Baikal, astagfirullah. Baikal itu ada ini ya guys ya, ada namenya Baikal, Danau Baikal, danau terdalam sekaligus danau terluas di dunia guys. Tertua, danau tertua juga. So nice. Keretanya panjang sekali. Seperti ular yang melingkar-lingkar, guys. Wow. Ya ampun, guys. Guys. Airnya juga jernih banget. Ini kayaknya lagi musim semi, guys ya. Aduh. Ini kalau musik ini gimana nih guys? Ulan Ude di mana ya? Kayaknya udah masuk Mongolia nih guys ya. Mongolia atau di Beijing guys? Tuh. Ini kayak Beijing sama Mongol sama sih. Apa rumah adatnya, guys? Jadi buat kalian yang pengen cari tahu negara-negara bersejarah ya zaman dulu, kayaknya ke sini deh. Berasa kayak kita kembali ke zaman dulu banget. Tuh, Ulan Bator Mongolia, guys. Hmm.
Ya kaisarnya ya. Ini benar-benar ikoniknya Mongolia nih guys. Kayaknya kalau di Mongolia lebih kayak ini guys ya, apa menjaga banget budaya gitu. Blue sky. Oh, ini udah di tempat yang lebih modern. Wow. Enak tuh lihat negara tuh emang gitu ya guys pada malam hari. Waduh, ya pakai itu aja ya, nyampe-nyampe. Pakai kuda ya. Oh, ada. Ah, keledai. Mau bilang unta tadi, guys. Ya, kuda. Oh, ini tarian tradisionalnya Mongolia. Bulan Bata. Aduh, saya kayaknya cocok deh menikmati perjalanan antar benua guys ya, naik kereta Siberian. Ini baru Beijing. Beijing, China. Nah, Cina ini sama juga guys. Mereka tuh kayak menjaga banget ya apa budaya Cina gitu. Oh, ini udah masuk kota modernnya. Nice. Oh, ini Istana Samar, guys. Samar Palace. Mulai dari kultur kostumnya, guys ya. Hah? Tembok Cina. It's so very very nice. Masya Allah, indah juga ya Cina. Memang benar-benar bikin terpukau loh Cina guys. Nice nice nice. Kita jalan-jalan kemana lagi guys? Ke Mongolia udah, ke Beijing udah ya. Perjalanan terakhir dari kereta ini kemana nih? Cukup sekian, terima kasih guys. Oh, tapi kita bisa menyaksikan sunset juga loh guys. Wow, gila cuy. Wow, gila cuy. Keren banget ya ternyata, selain rudalnya ya, rudal antar benua ya, sekarang keretanya yang antar benua ya. Benar-benar luar biasa banget. Nah guys, kalau kalian lagi ke Rusia, kayaknya mesti nyobain nih kereta ya kan, biar kita bisa jalan-jalan keliling ya ke beberapa kota ya kan, dengan menikmati perjalanan ya antara benua Asia dengan benua Eropa. Mantap tuh guys ya. Oke guys,
Kalau kalian suka juga dengan kereta antar benua ini, silakan kalian like, share di sosial media kalian. Terima kasih guys. Sampai jumpa lagi. See you. Bye. Pakak.